Halo sobatku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dipermudahkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini, admin kembali lagi membahas tentang aplikasi penghasil cuan, di mana aplikasi ini digadang-gadang bisa membuat orang menjadi sultan. Nah, buat kalian yang sudah penasaran sekali apa aplikasinya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Nah, di sini sebelum admin membahas tentang aplikasi ini, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini hingga channel ini bisa berkembang sejauh ini. Oke sobatku, nah jika kalian suka mencari cuan menggunakan perangkat Android atau smartphone, kalian sudah berada di channel yang sangat tepat. Karena channel ini akan terus membahas tentang aplikasi penghasil cuan. Oke sobatku, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di sini aplikasinya adalah aplikasi 90win, di mana aplikasi ini sama persis seperti aplikasi Yagul, aplikasi 365bal, dan aplikasi-aplikasi yang sudah scam. Nah, sebelum admin membahas bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi ini, admin terlebih dahulu akan memberikan cuplikan untuk kalian semua yang nantinya kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di konten ini. Di sini admin ada pesan salah satu WhatsApp dari administrator aplikasi ini. Di sini ketika saya bermain aplikasi ini, saldo saya ludes atau hilang ya, seperti itu. Halo, kenapa saya memasang 44 saldo saya hilang? Nah, di sini juga dia membalas chat saya, permainan tidak dapat dibatalkan. Fitur ini akan diluncurkan dalam 2 hari. Nah, saya lagi membalas, dibatalkan kok saldo saya hilang, gimana situs Anda? Nah, di sini tolong beritahu saya nomor ID anggota Anda, seperti itu ya. Di sini saya sudah kirim beberapa foto screenshot. Di sini juga dia mengatakan kepada saya, saya memeriksa Anda, uang pengalaman Anda hilangkan. Biaya uji coba, nah ini semuanya sudah tahu teman-teman. Namun di sini kalian harus baca terlebih dahulu. Saya mengatakan, saya seorang blogger. Jika aplikasi Anda tidak terbukti membayar, saya akan memviralkannya agar orang-orang tidak tertipu sama seperti aplikasi Yagul. Nah, di sini dia menanyakan kepada saya, di sini berapa banyak pengikut yang Anda miliki di YouTube? Nah, di sini juga dia mengatakan lagi, Anda dapat merekam video, mempromosikan, dan bla bla dan selanjutnya. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Saya sudah mengundang orang, nggak dapat bonus. Coba Anda cek sendiri. Setelah bawahan Anda top up, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Nah, intinya yang mau saya bahas di sini, aplikasi ini mengembalikan saldo saya ke semula karena saya tidak ingin bekerja sama dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga mengatakan bahwasanya ketika kalian mengundang orang, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan penghasilan, kalian harus lobby orang itu setengah mati, baru orang itu melakukan top up ketika mereka sudah mempercayai mereka bisa menjadi sultan. Nah, alangkah baiknya kalian tidak mempromosikan aplikasi ini yang nantinya akan mengalami banyak sekali korban seperti aplikasi-aplikasi Yagul maupun aplikasi yang sudah scam seperti CFG Portable baru saja semalam scam ya teman-teman. Nah, jadi semoga informasi ini bermanfaat. Nah, karena ini bertujuan yang saya lakukan hanya untuk melindungi orang-orang Indonesia dari pembodohan-pembodohan aplikasi ilegal ya. Nah, ada sebagian mengatakan aplikasi ini sudah legal di internasional. Saya katakan itu di internasional, tidak bisa digunakan di Indonesia karena di Indonesia sendiri memiliki peraturan dan peraturan hukum. Salah satunya ketika suatu platform ingin beroperasi atau ingin mengaut uang di Indonesia ini dari masyarakat Indonesia, seperti itu ya. Nah, harus memiliki legalitas OJK atau LPS dan sudah teruji oleh Bappebti. Sehingga kalian aman bermain aplikasi ini dengan dalam jangka panjang.
Nah, jika aplikasi tersebut tidak memiliki WAPEPTI atau OJK maupun lembaga-lembaga hukum yang lainnya, maka aplikasi ini tidak dijamin 100% aman, karena aplikasi yang tidak memiliki legalitas itu akan rentan sekali terjadinya penipuan atau scam, hingga akan mengakibatkan para member itu mengalami kerugian seperti kehilangan modal atau kehilangan yang lain-lainnya. Nah, di sini yang saya himbau, sayangnya ketika kalian mengajak orang lain untuk melakukan investasi di aplikasi ilegal, kalian akan berdampak buruk sekali, teman-teman. Karena kalian bisa membuat orang rugi, sehingga orang itu tersebut mengalami kerugian sehancur-hancurnya. Dasaran saya, bermainlah aplikasi-aplikasi yang gratisan, yang terbukti membayar. Nah, kalian juga boleh melakukan investasi kepada platform-platform seperti trading atau aplikasi-aplikasi investasi lainnya yang sudah memiliki legalitas resmi di Indonesia. Nah, saya akan sebutkan dan saya akan rekomendasikan aplikasi tersebut di video berikutnya. Nah, buat kalian, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, kalian bisa berkomentar di video ini. Nah, sebelum itu, saya akan buka terlebih dahulu di aplikasi 90 Win-nya ya. Aplikasi ini saya sudah coba buka dalam beberapa jam kemudian ini, dan dalam beberapa jam kemudian ya, aplikasi ini tidak bisa diakses. Nah, aplikasi ini akan lari ke tampilan putih, apapun tidak bisa dibuka. Nah, jadi buat kalian, saya ingatkan lagi, sebelum kalian mengalami kerugian, berhentilah bermain aplikasi-aplikasi ilegal, apalagi aplikasi judi yang akan mengakibatkan orang lain itu teriming-iming menjadi sultan, yang nantinya mereka bisa stres karena kehilangan uang mereka ya. Saya akhirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.